Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih yang udah mau mengklik video ini, tonton sampai selesai ya. Dukung channel YouTube-ku dengan cara like video, komen, dan subscribe, share juga ke tab komunitas atau media sosial teman-teman. Jangan lupa juga bunyiin lonceng merahnya ya, biar teman-teman bisa dapat notifikasi dari video aku yang selanjutnya. Di video kali ini aku mau share aktivitasku nih teman-teman di pagi hari. Ini videonya tuh lanjutan dari video sebelumnya ya, jadi aku bagi dua aja karena video yang ini tuh kepanjangan gitu. Dan tadi aku tuh habis beresin rak bumbu aku ya, udah kotor banget nih, udah lama belum aku cuci gitu ya. Kalau biasanya cuma dibersihin aja, nggak dicuci. Sekarang aku mau cuci rak-raknya juga. Video kali ini tuh aku mau berbagi aktivitasku nih teman-teman. Mau bersih-bersih dapur. Dapurku tuh dapur yang masih ada tungku gitu ya teman-teman. Jadi sering banget kotor. Suka kuning-kuning gitu ya di tembok. Jadi sekarang aku mau ngelap-ngelap si temboknya juga. Dan aku juga mau lap kompor dan bersihin si bumbu-bumbu ini ya. Peralatan masak aku nih. Aku selalu simpen di sini ya. Tempat bumbu-bumbu aku gitu di ambalan ini. Ayo nih teman-teman, siapa yang belum bersih-bersih ambalan, coba dicek ya teman-teman, pasti banyak sekali debu yang kotor gitu. Ini yang aku pertama lap-lap dulu ya si wadah bumbu ini. Ini tuh minyaknya udah mau sedikit lagi ya, belum aku refill-refill nih. Tapi nanti deh kalau lagi nggak sibuk gitu ya, pas mau masak aja aku mau refill. Oke teman-teman, udah pada beberes atau belum nih? Ayo semangat ya untuk beberes rumahnya, biar rumah kita selalu bersih dan juga rapi. Walaupun rumahku hanya sederhana ya teman-teman, masih ada tungku nih, kelihatan nggak rapih ya dapur aku mah, karena ya emang seperti ini keadaannya, mau gimana lagi. Tapi nanti kalau dapurku udah di keramik, tungkunya aku mau simpen di luar aja biar bersih ya teman-teman. Aku tuh masih suka ya masak air di tungku buat masak yang lainnya juga, karena lebih cepet gitu ya, biar hemat gas juga. Karena aku punya termos dua juga dan teko-teko gitu, jadi aku tuh jarang banget ya beli air galon, paling sebulan tuh paling dua kali gitu ya teman-teman, nggak banyak gitu. Sedangkan yang minum tuh di rumah banyak, kalau nggak sambil masak air pasti boros banget ya. Sebulan bisa berapa kali tuh beli galon, air galon. Dan ini lanjut aku mau lap-lap ambalannya, ini tuh udah kotor banget ya teman-teman, kuning. Jadi aku bersihinnya tuh pakai ini ya, kawat ini. Ini tuh susah banget, harus pakai tenaga dalam nih kayaknya. Ini nggak terlalu bersih ya pas aku bersihin ini, karena emang agak susah, kayaknya harus pakai
bahan-bahan yang lain gitu biar cepet hilang yang kuning-kuningnya. Nah ini udah 2 kali ya aku gosok-gosok, masih aja kuning gitu. Harusnya sih aku pakai pemutih pakaian atau soda kue, cuma lagi gak punya ya, soda kue tuh habis, belum beli lagi. Tapi gak apa-apa deh, yang penting gak ada debu aja dan gak terlalu kotor gitu. Dan ini aku juga mau lap-lap si temboknya, aku hanya pakai sunlight aja nih teman-teman untuk pembersihan tembok ini. Mudah ya, gak terlalu susah, hanya pakai sunlight dan lap basah gitu. Kalau teman-teman suka pakai apa nih kalau bersihin tembok-tembok, aku juga suka lihat ya, ada yang suka pakai ala cairan yang disemprot gitu, cuma aku nggak punya aja ya teman-teman, jadi yang ada aja. Walaupun hanya pakai pencuci piring, sabun pencuci piring, tapi bagus kok. Lihat teman-teman lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku. Semoga teman-teman terhibur ya dengan videoku yang sederhana ini. Gimana nih teman-teman di tempat teman-teman semua cuaca hari-harinya? Ini aku pas bikin video ini cuacanya sangat panas banget ya teman-teman. Cerah banget nih, kelihatan banget ya dari sinar yang ada di tembok itu. Itu di luar lagi panas banget dan aku tuh gerah banget ya pas bikin video ini. Pengennya sih pintu dapur tuh dibuka, cuma banyak sekali ayam-ayam nih teman-teman. Suka pada masuk ke dapur aku dan juga silau banget pasti kalau pintunya dibuka. Dan ini lanjut aku juga lap-lap kompor ya teman-teman tadi. Dan aku kembali lagi ngelap-ngelap ini ya pakai kanebo biar cepet kering gitu, karena tadi basah banget pas aku ngelap-ngelapnya. Dan ini udah hampir selesai nih teman-teman untuk ngelap-ngelapnya. Udah beberapa kali ya, ini yang terakhir ngelap-ngelap pakai kanebo biar cepat kering semuanya. Dan ini aku juga pasangin lagi bunga hiasnya. Ini tuh aku iseng aja ya teman-teman. Gimana nih menurut teman-teman? Bagus atau enggak nih aku simpan bunga hias ini. Dapurku tuh sederhana banget ya, belum rapi, belum beres pembangunannya juga, dan itu ada kayu-kayu yang disimpan di dalam rumah, di dapur itu tuh buat nanti pasang pelafon ya. Jadi aku nyicil gitu ya untuk beli barang bangunannya. Jadi aku tuh tinggal beli apa ya, GRC-nya nih teman-teman. Kalau pasir sama semen tuh udah ada ya di material. Jadi di tempatku tuh bisa nabung barang-barang gitu loh teman-teman. Cuma belum ada apa ya, belum GRC-nya belum kebeli gitu. Jadi belum bisa bangun lagi ya teman-teman. Dan ini tadi aku juga ada pasangin lagi si rak bumbunya, dan aku mau masukin lagi bumbu-bumbunya. Ini aku pilih-pilih bumbu yang bagusnya ya, yang jeleknya aku buang aja, yang kempes-kempes dan banyak sekali kulit-kulit bawang. Dan ini aku masukin si bawang yang kemarin aku beli di tukang sayur nih. Di tempatku seperapat 6.000 gitu ya, lagi murah gitu.
Untuk bawang putih udah habis nih, aku belum belanja. Nanti deh aku mau belanja bulanan gitu. Dan ini aku juga mau simpen-simpen lagi si bumbu-bumbu wadah-wadahnya. Aku simpan di atas ini ya teman-teman. Dan ini tuh nggak terlalu bersih ya kayaknya sih ambalannya. Tapi untuk debunya sih udah nggak ada gitu ya teman-teman. Dan ini aku juga simpan tempat minyak dan talenan gitu. Dan aku lanjut nyapu-nyapu. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Mohon maaf ya bila videoku hanya seperti ini. Semoga teman-teman suka dengan video sederhana aku. Aku mau ucapin juga terima kasih yang udah mau mensubscribe channel YouTube-ku, yang suka komen, terima kasih banyak ya. Oh ya, dan ini aku juga udah nyuci si tempat sampah ya teman-teman. Cuma nggak sempet aku rekod. Beginilah keadaan dapurku ya, yang di bawahnya masih berantakan banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.